Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'du, qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil 'azhim. Terutamanya marilah kita bersyukur kepada Allah kerana Allah Subhanahu wa ta'ala masih memanjangkan usia kita. Malam ini dipertemukan oleh Allah. Mudah-mudahan keberadaan kita pada saat ini di antara ibadah yang diterima oleh Allah. Yang dimuliakan, ahli jatah kuasa surau masjid ini di atas usaha keras kalian untuk memakmurkan rumah Allah. Didoakan ianya di antara ibadah yang akan menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala kelak. Seterusnya para hadirin, para hadirat yang dimuliakan, diikutkan di sana, diketengahkan kepada saya untuk berbicara, memandangkan kita berada di dalam rumah Allah dan kita berada di dalam bulan Al-Quran, yang mana pada malam ini kita akan berbicara mengenai Al-Quran dan kita sama-sama akan membaca Al-Quran dan kita akan ada sesi bertadabur Al-Quran, insyaAllah. Adapun ayat yang menjadi pilihan kita pada malam ini, petikan daripada surah Az-Zalzalah, surah Az-Zalzalah. Sekiranya tuan-tuan, puan-puan ada Al-Quran, kita boleh buka handset kita, ada aplikasi Al-Quran, kita boleh buka dan sama-sama kita akan membaca. Sebelum kita meneruskan bicara kita dan bacaan kita, sebagai rangsangan kepada kita saat kita membaca Al-Quran, Rasulullah SAW menjanjikan ganjaran pahala dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi rahimahullah taala. Waqad qala alaihi salatu wassalam, man qara harfan fi kitabillah falahu hasanah wal hasanatu bi ashri amthaliha, la aqulu alif lam walakin alifun harf walamun harf wa mimun harf. Sesiapa yang baca daripada kitab Allah Al-Quran, maka baginya kebaikan, ganjaran pahala, dan bagi setiap kebaikan itu dilipat kali ganda sehingga 10 kali ganda. Setiap huruf kita dapat satu kebaikan, kemudian dilipat kali ganda sehingga 10 kali ganda. Aku tidak berkata alif lam itu satu huruf, bahkan alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Jadi setiap huruf dihitung di sisi Allah Subhanahu wa taala dengan gandaan 10 kali ganda ganjarannya. Dahsyat tak tuan-tuan? Alhamdulillah, ini adalah satu janji daripada Rasulullah yang cukup luar biasa. Jadi bersempatan kita berada pada bulan yang dilipat kali ganda kebaikan kita, kita gunakan kesempatan yang ada. Mana nak tahu, dalam ilmu Allah, malam ini adalah malam Al-Qadr. Mudah-mudahan kita memperolehi malam ini sedang kita beribadah kepada Allah dengan kita membaca kitabnya. Okay, terus kita pergi petikan daripada surah Az-Zalzalah. Surah Az-Zalzalah. InsyaAllah saya baca, kemudian tuan-tuan puan-puan ikut saya baca. Maknanya saya baca dulu, kemudian barulah disusuri dengan bacaan daripada tuan-tuan dan juga puan-puan, insyaAllah. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Okay, kita lihat semula, melihat kepada apa yang telah dijanjikan kepada kita oleh Rasulullah pada Bismillahirrahmanirrahim, kita dapat berapa pahala dah tuan-tuan? Berapa dah pahala kita dapat? Bismi 3, Allah 5, 8, Ar-Rahman 5, Ar-Rahim 5,
Berapa dah tuan-tuan? Ini saja pun dah 13 huruf. Berapa? 18 huruf. Kali 10. Tuan-tuan free-free je 180. Free-free je. Ha, jadi sekali lagi kita ulang. Yang mana kita yakin wajib kita beriman. Kita meyakini apa yang dibaca oleh kita sebentar tadi terus masuk dalam kepala akaun kita 180. Kita ulang sekali lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Dah berapa dah tuan-tuan? 180, dah berapa dah kita dapat? Ini menunjukkan ganjaran yang cukup luar biasa. Kita pergi ayat yang pertama. Iza zulzilatil ardu zilzalaha. Cantik, sekali lagi saya baca. Iza zulzilatil ardu zilzalaha. Cantik. Wa akhrajatil ardu athqalaha. Untuk huruf tha, huruf tha, huruf tha disebut dengan huruf lithawiyah. Yang mana huruf lithawiyah ini terdapat 3 huruf. Yang pertama huruf tha, tha. Hujung lidah kita bersentuhan dengan hujung gigi atas. Tha, tha, tha. Yang kedua huruf dhal, 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 dhal. Yang ketiga adalah huruf dha, 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 dha. Jadi ketiga-tiga huruf ini iaitu fungsinya kita mesti gerakkan hujung lidah kita bersentuhan dengan hujung gigi atas. Okay. Pada ayat yang kedua tadi, ah, qalaha, lembut je. Ah, 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 qalaha, lembut. Sekali saya baca. Wa akhrajatil ardu athqalaha. Cantik. Bila kita dengar ada desiran, as, itu salah. Kita bunyi desiran je, as, oh, itu salah. Kita nak, as, qalaha, lembut je. Ayat yang ketiga. Wa qalal insanu ma laha. Yawma idhin tuhadithu akhbaraha. Yawma idhin tuhadithu akhbaraha. Bi anna rabbaka awhalaha. Ayat yang keenam. Yawma idhi yasdurun nasu ashtatan liyurau a'malahum. Kita perhatikan dua tempat. Kita kemaskan dengung kita. Yang pertama, yawma idhi, panjang. Yang kedua, yasdurunna. Boleh. Jadi kita kemaskan dengung kita pada dua tempat itu. Sekali lagi saya baca. Yawma idhi yasdurunnasu ashtatan liyurau a'malahum. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ. Cantik. وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Ah,
Alhamdulillah. Seterusnya kita lihat terjemahan daripada surah yang sama-sama kita baca sebentar tadi. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani. Apabila bumi digoncangkan dengan goncangan, dengan gegaran yang sedahsyat-dahsyatnya, dan bumi serta ia mengeluarkan segala isinya, dan berkatalah manusia, yakni dengan perasaan gerun, apa yang sudah terjadi kepada bumi? Pada hari itu bumi pun menceritakan khabar beritanya bahawa Tuhanmu telah memerintahkannya, yakni berlaku demikian. Pada hari itu manusia akan keluar berselerak, yakni dari kubur masing-masing, untuk diperlihatkan kepada mereka, yakni balasan amal-amal mereka. Maka sesiapa berbuat kebajikan seberat zarah, nescaya akan dilihatnya, yakni dalam suratan amalannya. Dan sesiapa yang berbuat kejahatan seberat zarah, nescaya akan dilihatnya, yakni dalam suratan amalannya. Melihat kepada surah Az-Zalzalah yang dibaca oleh kita tadi. Surah Az-Zalzalah adalah surah Makkiyah. Apa makna surah Makkiyah? Iaitu surah yang diturunkan kepada Rasulullah sebelum berhijrahan ke kota Madinah. Jadi mana-mana surah yang diturunkan kepada Rasulullah sebelum baginda berhijrah ke kota Madinah, ataupun mana-mana ayat diturunkan kepada Rasulullah sebelum baginda berhijrah ke kota Madinah, ianya dinamakan dengan Makkiyah. Walaupun penurunan ayat dan juga surah itu luar daripada kota Mekah, tetap dinamakan dengan Makkiyah. Begitu juga mana-mana ayat, mana-mana surah diturunkan kepada Rasulullah selepas perhijrahan Rasulullah ke kota Madinah, walaupun penurunan ayat ataupun surah itu diturunkan luar daripada kota Madinah, tetap dinamakan dengan Madaniyah, tetap dinamakan dengan Madinah. Sebagai contoh, petikan daripada surah An-Nasr, "Idza jaa an-nasrullahi wal fath", diturunkan pada tanggal 10 Hijrah, pada Hajatul Wada' Rasulullah, kira-kira 4 ke 5 bulan sebelum kewafatan Rasulullah. Jadi surah itu diturunkan kepada Rasulullah di kota Mekah ketika Rasulullah mendirikan ibadah haji. Soalan saya, surah itu surah Mekah ke surah Madinah? Surah Mekah ke surah Madinah, tuan-tuan? Ya, kenapa surah Madinah? Sebab diturunkan selepas perhijrahan Rasulullah ke kota Madinah. Tak kiralah di mana diturunkan, di Mekah ke, di Madinah ke, luar daripada kota Madinah ke, tetap dinamakan dengan Madaniyah ataupun Madinah. Kita lihat, Az-Zalzalah artinya goncangan, 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 tuan-tuan. Maksud Az-Zalzalah artinya goncangan, gegaran. Pada ayat yang pertama, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, artinya apabila bumi digoncang dengan goncangan yang dahsyat. Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, seperti mana apa yang dinukilkan oleh Imam Ibn Katsir rahimahullahu taala, ai taharrakat min asfaliha, iaitu apabila berlakunya pergerakan daripada bawahnya, iaitu perut bumi. Tuan-tuan, kita lihat pada ayat pertama, Abdullah bin Abbas menafsirkan ayat ini, apabila bumi digoncangkan dengan goncangan yang dahsyat. Kata Abdullah bin Abbas, apabila bumi itu bergerak, berlaku pergerakan di perut buminya. Ini pandangan dan tafsir Abdullah bin Abbas. Soalan saya, tuan-tuan, adakah apa yang dibicarakan oleh Abdullah bin Abbas itu ianya bersesuaian melihat kepada penemuan saintifik di zaman kita? Kata Abdullah bin Abbas, maksud ayat pertama, apabila bumi digoncangkan dengan goncangan yang dahsyat, kata dia, iaitu pergerakan bermula daripada perut bumi. Soalan saya, apa yang ditafsirkan oleh Abdullah bin Abbas, adakah ianya bertepatan dan bersesuaian melihat kepada penemuan saintifik? Betul tak, tuan-tuan? Okey. Di sini kita dapat melihat ketinggian ilmu yang ada pada Abdullah bin Abbas. Dibicarakan oleh beliau, iaitu kira-kira 1400 tahun lampau. 1400 tahun lepas, dia kata, maksud apabila bumi digoncangkan dengan goncangan yang dahsyat, gegaran itu ianya bermula daripada perut bumi.
Hari ini terbukti apa yang dikatakan oleh Abdullah bin Abbas bertepatan. Tuan-tuan. Dan di sini kita dapat melihat keajaiban seperti mana apa yang telah didoakan oleh Rasulullah. Pernah Rasulullah berdoa kepada Allah untuk Abdullah bin Abbas. Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil. Ya Allah, kau berikanlah kepadanya kefaqihan dalam urusan agama dan kau ajarkanlah penafsiran Al-Quran. Dan realiti tuan-tuan, apa yang Rasulullah doakan kepada Allah bin Abbas dan dia menafsirkan ayat pertama tadi, itulah yang kita lihat hari ini. Dan itulah yang berlaku apabila berlakunya gegaran. Tuan-tuan, jadi Abdullah bin Abbas seorang sahabat yang dikurniakan keilmuan yang cukup hebat. Sedangkan pada zaman itu jauh daripada teknologi, sebaliknya perbicaraan Abdullah bin Abbas seolah-olah beliau berada di zaman kita. Itu Abdullah bin Abbas. Ayat kedua. Wa akhrajatil ardu athqalaha. Dan serta bumi itu mengeluarkan segala isinya. Imam Ibn Kathir rahimahullahu taala menafsirkan pada ayat ini, ayat yang kedua, iaitu saat bumi mengeluarkan daripada perutnya daripada orang-orang mati. Maksud ayat kedua diisi pandangan Abdullah daripada Imam Ibn Kathir, iaitu saat bumi memuntahkan segala perut, isi perutnya, iaitu apabila dia mengeluarkan daripada perutnya orang-orang mati. Itu pandangan pertama tuan-tuan, itu pandangan pertama. Pandangan kedua, ianya dikuatkan oleh hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullahu taala, taqiul ard min afladil kabidha mithl ustwan min adh-dhahab wal fiddah, iaitu kelak bumi akan memuntahkan daripada perutnya, daripada perutnya, iaitu seperti mana tiang-tiang daripada emas dan juga perak. Pandangan pertama tadi tuan-tuan, iaitu maksud bumi memuntahkan daripada perut isinya, iaitu memuntahkan si mati. Kita akan dikeluarkan semula saat kita dibangkitkan di hadapan Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, berpandukan hadis Imam Muslim rahimahullah ta'ala, maksud bumi memuntahkan isi perutnya, iaitu dalam hadis yang diriwayatkan itu, Rasulullah bersabda, bumi akan memuntahkan daripada perutnya seperti mana tiang-tiang daripada emas dan juga perak. Tuan-tuan, ini akan berlaku. Ini di antara peristiwa akhir zaman. Nanti sebelum terjadinya pengakhiran alam cakrawala, Allah akan memuntahkan, Allah akan mengeluarkan emas dan juga perak daripada perut bumi seperti mana tiang-tiang. Seperti tiang-tiang tuan-tuan. Ini akan berlaku nanti. Sekarang ini emas ada harga ke tak tuan-tuan? Emas ada harga ke tak? Ada harga. Perak ada harga? Ada harga. Akan tiba nanti hilang, tak ada harga. Apa yang berlaku? Maka datanglah seorang yang pernah membunuh dahulunya. Dia pernah bunuh. Lalu dia melihat ke arah tiang tadi, tiang emas dan juga tiang perak. Dia kata apa? Dengan sebab inilah dahulunya aku membunuh. Lalu dia meninggalkan dan tidak mengusik sedikit pun. Dia tinggalkan tiang itu, tiang emas apa pun dia ambil. Tu dia belah begitu saja. Datang lelaki yang kedua. Iaitu lelaki yang telah memutuskan silaturahim. Dia memutuskan silaturahim. Lalu dia datang, dia tengok ada tiang. Tiang emas, tiang perak banyak. Lalu dia kata, dengan sebab inilah, maknanya dengan sebab emas, perak inilah, dahulunya aku memutuskan silaturahim. Maka terus dia meninggalkan tiang-tiang itu, tidak diusik sedikit pun, dan meninggalkannya. Datang lelaki yang ketiga, iaitu lelaki yang pernah mencuri. Dia tengok-tengok ada tiang emas. Dia kata, dengan sebab inilah dahulunya aku mencuri. Dan dia meninggalkan dan tidak mengusik sedikit pun daripada emas perak itu. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim tuan-tuan, menggambarkan kepada kita kelak sebelum terjadinya kebinasaan alam ini, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala akan menzahirkan beberapa tanda kiamat besar. Di antaranya tadi, di antaranya Allah akan mengeluarkan emas dan juga perak daripada perut bumi, digambarkan seperti tiang-tiang. Tiang-tiang masjid kita terbayangkan keluar begitu daripada perut bumi. Jadi pada saat itu, tidak heranlah kenapa pembunuh tadi, kenapa pencuri tadi, kenapa seorang yang telah memutuskan silaturahim tidak mengusik sedikit pun, kerana ialah benda banyak tuan-tuan. Bila benda banyak ada harga ke tak? Memang tak ada harga lagi. Ini akan berlaku nanti pada akhir alam ini. Jadi pada ayat kedua tadi, sekurang-kurangnya kita berbicara tentang dua pandangan. Arti daripada firman Allah, dan bumi memuntahkan daripada bebanan beratnya. Maksudnya yang pertama, iaitu bumi akan memuntahkan mayat-mayat daripada perutnya.
Yang kedua, maksud bumi muntahkan di situ, iaitu bumi akan memuntahkan emas dan juga perak daripada perutnya. Hal ini melihat kepada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullahu taala. Tuan-tuan, perkara itu membingungkan. Sekiranya kita melihat pandangan pertama ataupun pandangan kedua, memang betul perkara ini membingungkan. Bila kita melihat pandangan pertama tadi, iaitu bumi memuntahkan bebanan berat yang ada dalam perutnya, iaitu dia akan memuntahkan si mati daripada perutnya, itu juga di antara perkara yang membingungkan. Hal ini dinyatakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala petikan daripada surah Yasin. Melihat kepada saat kita dibangkitkan nanti. Apa kata saat kita dibangkitkan? Qalu ya wailana man ba'athana min marqadina hadha ma wa'ada ar-rahman wa sadaqal mursalun. Mereka berkata, alangkah celakanya siapa pula yang mengejutkan kita daripada tempat tidur kita ni. Bengong tuan-tuan. Nanti bila kita dibangkitkan semula kali kedua, kita bengong. Kita dibangkitkan semula, siapa yang mengejutkan, membangkitkan kita daripada tempat tidur kita? Itu melihat kepada pandangan pertama. Pandangan kedua, iaitu maksud bumi memuntahkan daripada perutnya, iaitu emas dan juga perak, itu juga perkara yang membingungkan. Betul tak tuan-tuan? Sebagai contoh, kiamat tidak akan berlaku melainkan pada hari Jumaat. Minggu depan hari Khamis tiba-tiba emas, perak timbul daripada perut bumi tuan-tuan, seperti matiang tiang tinggi, besar. Bengong tak kita? Bengong tuan-tuan. Waqala al-insanu ma laha, dan berkatalah manusia, apa kena dengan bumi ini? Apa kena? Melihat kepada peristiwa yang membingungkan. Yauma idzin tuhadditsu akhbaraha. Jadi termasuk waktu isyak, jika diberi kesempatan dari Allah Subhanahu wa taala, kita akan sambung nanti bicara kita pada pertemuan akan datang. Jadi sekali itu sahaja yang sempat kita kongsi pada malam ini. Mudah-mudahan dengan bulan Al-Quran, kita memberi masa kita kepada Al-Quran, kita membaca Al-Quran dan sama-sama kita menghayati Al-Quran. Jadi kita yakin seperti mana janji Rasulullah tadi, kita dijanjikan dengan ganjaran yang hebat berkali ganda saat kita membaca satu huruf sahaja daripada Al-Quran. Jadi wallahu ta'ala alam, saya mohon ibuan kemaafan sekiranya ungkapan kata saya untuk mana-mana pihak atau ungkapan saya untuk peribadi tuan-tuan, ibu-ibu, saya mohon ibuan kemaafan atas ketelanjuran budi bicara. Wallahu ta'ala alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.